Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ihdali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina rahmataka. Ya Arhamar Rahimin, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-sawab amma ba'du. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, wa ila jami'i ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. وأزواجه أمهات المؤمنين إلى جميع الصحابة والتابعين العلماء المتقين العلماء المصنفين
من الفقهاء والمحدثين المفسرين خصوصا أصحاب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن الله يتغشى بالأعمال المغفرة هدية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. وعن ابن مسعود دل لصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه دل عبد الله بن مسعود qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud qala bersabda siapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali bermula utama-utamanya amal afdalul a'mali bermula utama-utamanya itu as-salatu salat itu as-salatu salat ala waktiha pada waktunya salat ala awali waktiha fi awali waktiha pada awal waktunya salat itu as-salatu salat fi awali waktiha pada awal waktunya salat. Dalam riwayat lain, awalul waqti ridwanullah wa akhiru afullah. Awal waktu salat itu adalah ridhonya Allah. Akhir waktu salat itu adalah pengampunan Allah. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Tirmidzi Imam Tirmidzi Al Hakim dan Imam Hakim wa sahahahu dan membenarkan siapa Tirmidzi dan Hakim akan hadis wa sahahahu dan membenarkan siapa Imam Tirmidzi dan Hakim akan hadis wa asluhu dan bermula asalnya hadis wa asluhu dan bermula asalnya hadis itu fi sahihaini di dalam kitab dua kitab sahih itu fi sahihaini di dalam dua kitab sahih wa an abi mahdhurah dan dari sahabat abi mahdhurah wa an abi mahdhurah dan dari abi mahdhurah wa huwa mu'adzinun nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahdhurah ini salah satu mu'adzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya sesungguhnya baginda nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa nabi itu qala bersabda siapa nabi awalul waqti ridwanullah
Awalul waqti, bermula awalnya waktu sholat. Awalul waqti, bermula awalnya waktu sholat, itu ridwanullahi, ridwanya Allah. Itu ridwanullahi, ridwanya Allah. Wa awsatuhu, dan bermula tengahnya waktu sholat. Wa awsatuhu, dan bermula tengahnya waktu sholat, itu rahmatullahi, rahmatnya Allah. Itu rahmatullahi, rahmatnya Allah. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya waktu sholat. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya waktu sholat, itu afwullahi, pengampunan Allah. Itu afwullahi, pengampunan Allah. Rawahu, meriwayatkan akan hadis. Siapa Daruqutni? Imam Daruqutni. Siapa Daruqutni? Imam Daruqutni. Bisanatin, dengan sanad dhaifin, yang lemah. Jiddan, sungguh. Walid Tirmidhi, dan itu bagi Imam Tirmidhi. Min hadith Ibni Umar, dari hadithnya sahabat Ibnu Umar. Walid Tirmidhi, dan itu bagi Imam Tirmidhi. Min hadith Ibni Umar, dari hadithnya Abdullah bin Umar. Nahwuhu, bermula semisalnya lafad. Nahwu, bermula semisalnya lafad. Dun al-awsati, tanpa lafad al-awsat. Dun al-awsati, tanpa lafad al-awsat. Wahuwa, dan bermula hadis itu dhaifun, lemah. Aidun, juga. Wahuwa, dan bermula hadis itu dhaifun, lemah. Aidun, juga. Salat awal waktu itu adalah ibadah yang paling afdol. Karena dengan salat awal waktu berarti seseorang mengedepankan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal waktu itu akan menjadi lebih afdol akhir waktu jika dalam beberapa hal. Jadi yang afdol secara umum, salat itu adalah awal waktu. Bisa jadi tidak awal waktu lebih afdol daripada awal waktu. Dalam berapa hal salat tidak awal waktu lebih afdal daripada awal waktu? Satu, jika salat awal waktu sendirian, dan jika tidak awal waktu berjamaah. Maka yang tidak awal waktu atau dengan cara berjamaah lebih afdal daripada yang awal waktu tidak berjamaah. Kenapa demikian? Karena awal waktu itu adalah masuk dalam afdoliyahnya sholat yang berkaitan dengan waktunya, bukan sholatnya. Tapi kalau berjamaah, itu adalah afdoliyah yang berkaitan dengan langsung sholatnya, bukan dengan waktunya. Maka jamaah itu termasuk daripada berkaitan dengan zatnya ibadah. Sementara kalau awal waktu itu adalah berkaitan dengan berkaitan dengan cabangnya,
Jadi kalau misalnya al-afdaliyah lidzat itu lebih dikedepankan daripada al-afdaliyah lil arid. Arid itu karena sebab di luar waktu dengan sholat sesuatu yang berbeda. Ketika sholatnya di awal waktu afdal, tapi berjamaah itu adalah sesuatu yang berkaitan langsung dengan sholat. Maka afdaliyah yang berkaitan langsung dengan suatu ibadah lebih dikedepankan dibandingkan afdaliyah yang berkaitan tidak langsung dengan ibadahnya itu sendiri. Sama seperti tawaf contohnya. Orang tawaf disunatkan 3 putaran pertama lari-lari kecil. Namanya harwalah. Kalau lari-lari kecil di dalam sa'i itu namanya romal. Kalau dalam tawaf namanya harwalah. Orang kalau tawaf dekat dengan Ka'bah tidak bisa lari-lari kecil karena padat. Tapi kalau tawaf agak jauh dengan Ka'bah dia bisa jalan cepat. Maka yang dianjurkan adalah agak jauh dari Ka'bah tapi dia bisa jalan cepat. Kenapa? Karena jalan cepat itu disunatkan langsung berkaitan dengan tawafnya. Sama dengan berjamaah ini. Makanya kalau berjamaah itu salatnya dilaksanakan di pertengahan atau akhir waktu, sementara kalau sholat di awal waktu tidak bisa berjamaah, sholat yang di akhir waktu berjamaah lebih afdal daripada awal waktu tidak berjamaah. Baik. Yang kedua, bahwa di akhir lebih afdal dibandingkan sholat di awal. Apabila sholat di akhir itu dengan wudhu, sementara sholat di awal dengan tayamum, itu sholat di akhir lebih afdal. Contoh, masuk waktu sholat. Ketika kita mau bersuci tidak ada air, boleh tayamum kemudian salat. Tapi kalau kita yakin beberapa saat nanti menjelang akhir waktu salat akan ada air, maka kita menunda salat itu sampai ada air sehingga kita melaksanakan salat dengan berwudu, bukan dengan tayamum. Nah, sholat dengan wudhu lebih afdol daripada sholat dengan tayamum. Walaupun yang sholat dengan tayamum awal waktu, sholat yang dengan wudhu akhir waktu. Itu contoh. Ya. Kenapa? Karena kalau wudhu itu toharah qawiyah, sedangkan tayamum toharah dhaifah. Wa'an ibni Umar dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa'an ibni Umar dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah. Anhuma dari Abdullah dan Umar. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu qala bersabda siapa Rasulullah. La salata ba'dal fajri illa sajdatain. La salata tidak dianjurkan salat. La salata tidak dianjurkan salat. Ba'dal fajri setelahnya terbit fajar. Maksudnya tidak dianjurkan salat sunat. Illa sajdatain ini kecuali dua sujud. Artinya dua rakaat. Maksudnya di dalam waktu pagi setelah fajar sholat terbit yang disunatkan hanya sholat sunat fajar atau sholat sunat qabliyatus subuh saja.
tidak ada sholat lain yang disunnahkan. Akhrajahu mengeluarkan akan hadis. Siapa al-khamsatu imam yang lima? Siapa al-khamsatu imam yang lima ilan nasai kecuali imam nasai? Ilan nasai kecuali imam nasai. Wa fi riwayati Abdul Razzaq, dan dalam riwayatnya Abdul Razzaq, la salata, tidak ada sholat yang dianjurkan. La salata, tidak ada sholat yang dianjurkan ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Illa raka'atail fajri, kecuali dua rakaat fajar. Illa raka'atail fajri, kecuali dua rakaat fajar. Wa mithluhu, dan semisalnya hadis. Wa mithluhu, dan semisalnya hadis lidaruqutni, bagi imam Daruqutni. An Amr ibn al-Asi, dari Amr bin Aas. An Amr ibn al-Asi, dari Amr bin Aas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها awalul waqti ridwanullah, awsatuhu rahmatullah, akhiruhu afwullah, rajaul Daruqutniyyu fi sanadin dha'ifin jiddan. An ibni Umar radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الحفصة إلا النسائي. وفي رواية عبد الله وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. مثله للدارقطني وعن عمرو بن العاص. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa 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 nasta'inuka wa